Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan nunjukin 3 squishy asli terbaru aku. Dan ini squishy asli pertama aku, karena aku belum pernah punya squishy asli. Dan ini aku dikasih waktu aku ulang tahun beberapa hari yang lalu. So ya, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe channel YouTube ini. So, daripada kelamaan, ayo kita ke videonya. Oke guys, jadi yang kasih aku hadiah squishy 3 ini itu adalah Atia. Dia sebenarnya enggak cuma kasih squishy, tapi ada juga yang lain. Oke, jadi di sini aku punya squishy pulpen. Ini kucing, kayaknya ini kucing. Ini squishy pulpen karena di sini ada pulpen. Ini squishy-nya lucu banget dan wanginya juga aku suka. Coba kita pencet. Squishy-nya slow banget. Ya, so ya, lanjut ke squishy yang berikutnya. Di sini aku ada squishy popcorn. Ini ada gantungannya, jadi nggak aku keluarin, biarin aja kayak gini. Ini squishy-nya nggak terlalu slow, tapi lumayan soft dan enak dipencet. Dan ya, aku akan nunjukin squishy yang terakhir, yaitu squishy line. Ini ada packagingnya. Ini akan kita buka dari packagingnya terlebih dahulu. Tara, aku akan review packagingnya terlebih dahulu. Ini packagingnya lucu banget. Jujur, aku suka banget sama packagingnya. Di sini bacanya I love squishy. Jadi ini squishy lainnya. Ini baunya juga wangi dan aku juga suka sama baunya. Untuk popcornnya juga wangi, tapi di antara 3 squishy ini yang paling wangi itu yang ini, tapi aku lebih suka wangi yang ini. Coba kita squishy ya guys. Ini paper squishy-nya slow dan soft.
Ini belakangnya. Lucu banget guys menurut aku. Jadi di antara tiga squishy ini, kalian lebih suka sama squishy yang mana? Kalau aku sebenarnya suka semua, tapi lebih ke suka yang ini sama ini. Ini juga suka sih sebenarnya. Pokoknya intinya suka semua, tapi menurut kalian, kalian lebih suka yang mana? Kalian komen di bawah ya. Dan untuk Atia, makasih banyak atas hadiahnya. Aku suka banget sama hadiahnya karena lucu-lucu. So ya, jadi video aku kali ini hanya segini dulu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum. Maaf banget kalau videonya cuman gini-gini aja dan enggak terlalu seru. Tapi semoga kalian suka, aku harap kalian suka dengan videonya. Kalian boleh request, kalian mau aku bikin video apa lagi untuk minggu berikutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.